Assalamualaikum Ustaz, kapan waktu kita berdoa pada saat sholat fardu? Apakah dengan mengangkat tangan? Jazakumullah khairan. Pada waktu sholat fardu, doanya itu, ya sholat itu doa. Jadi sejak kita rukuk, kita sujud, bahkan Nabi SAW menyuruh kita untuk banyak-banyak berdoa ketika sujud. Kemudian ketika tasyahud akhir, Nabi SAW menyuruh faliyatahayyan min khairid du'a, hendaklah orang itu memilih doa-doa yang baik. Seperti doa Allahumma inni a'udzubika min adabil qabr wa min adabi jahannam wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masiihid dajjal. Doa yang muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Doa yang diajarkan oleh Nabi kepada Mu'adz bin Jabal. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Jadi kebanyakan hadis-hadis yang berkaitan dengan doa setelah sholat itu, bukan setelah sholat, fi duburi sholat. Dubur itu artinya ujung, akhir sesuatu itu namanya dubur. Duburnya sholat itu ada yang sebelum salam, ada yang sesudah salam. Kalau yang berkaitan dengan doa, maka para ulama mengatakan dibacanya sebelum salam. Kalau yang berkaitan dengan zikir, dibacanya setelah salam. Kemudian Ustaz, kadangkala kita mau doa setelah sholat, ada hajat, ya monggo. Tapi seharusnya kita banyak-banyak doa ketika tasyahud akhir itu.